Okey, saya dah tahu dah. Antara A, B, C, yang mana satu pilihan Syami? Yang kena dengan cerita rasa saya yang last tadi tu. B. Ah, B. B ya. Jadi Syami tak tahu apa brand wangian ni, yang tahu saya je. Oh, okey okey okey. Okey, jadi yang ini kita jumpa bahagian yang kedua nanti. Okey, cantik. Okey, Mia. Jadi apa apa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi di dalam Muzax Channel, bukan sekadar perfume. Okey, seperti dijanjikan pada video yang pertama hari tu, saya bawakan kembali Syami, Syami Safari. Seperti yang janjikan, saya akan memberikan beliau perfume. Okey, ha, jadi ingat lagi tak agaknya bau hari tu? Ingat-ingat. Ingat Sebab bau dia lain sikit. Lain sikit. Cuma nama tak tahu kan? Nama je. Okey, antara katalah, antara Glory, Lequeue dengan lupa, Prelude. Tiga-tiga nama ni yang mana satu rasa yang jadi pilihan? Rasa yang kedua dia, Lequeue. Lequeue? Kita tengok nanti ya, betul ke tak betul. Dia dah macam main teka-teki lah kan. Okey, tapi sebelum tu Syami, saya nak flashback balik. Ingat lagi tak AFF 2018 separuh akhir bertemu Thailand. Okey, game di Bukit Jalil satu dan di Thailand satu. Okey, untuk game di Bukit Jalil, Syami telah menjaringkan satu gol yang menarik. Ingat lagi kan? Di Thailand ya tu? Oh tu di Thailand, okey sorry To try and do what he did throughout the campaign against Malaysia in the first leg, his commitment is as high as Titipan as well. So they've got a few players who've got heart. Syami Safari for Malaysia. Sumare to his right. Syami! Oh, what a strike! Away goal for Syami Safari. First, they're talking about top corner. Absolutely nailed that. Had a lot of space as well as that. Then, jadi tak silap saya, Syami hanya perlukan 3 sentuhan sahaja kan, bermula dengan mendada kemudian touch kaki. Okey, waktu sebelum tu terfikir tak nak menjaringkan terus ke ataupun ada nak buat passing kepada rakan? Okay, assalamualaikum. Rasanya masa situasi tersebut sebenarnya memang kalau nak ikutkan masih tak terlalu dekat dengan gol kan. Aha. So memang kita cari kawan lah, cari teammate untuk kita untuk kita pass. Tapi keadaan tak mengizinkan, tak ada teammate yang kita boleh pass. So dan kita tengok tak ada siapa yang press kat saya. Okay. So saya just try on target lah. Try on target lah. Alhamdulillah rezeki. Aku tengok berdesup lah masuk kan. Okay, penjuru pula tu kan. Okay, itu yang waktu tu memang tak sangka lah bola tu macam roket pergi kan. Memang tak sangka. Tak sangka lah. Okey, yang kedua, yang lawan Thailand second match tu di Bukit Jalil eh? First match Bukit Jalil, draw. Second match di Thailand. Thailand. Masih lagi Thailand dengan serangan mereka ke arah pintu gol pasukan Malaysia. Oh, terkena tangan sebabkan penalti untuk Thailand. Irfan kepada siapa? Kad kuning mungkin kepada Syami. Jika kad kuning itu bermakna kad kuning yang kedua untuk Syami. Oh, kelihatan memang ada. Oh, ketika masa hanya tinggal lebih 2 minit saja lagi. Yang Thailand tu yang kena tangan tu kan? Penalti. Okey, boleh bagi tahu tak keadaan waktu tu, apa perasaan Syami waktu tu tak silap saya lagi 2 minit je nak habis. Okey, rasanya time tu bila cakap dah kena tangan tu. Aha. So luckily sebab benda tu pun tak sengaja. Okey. Sebab time tu memang 50-50 ni challenge. So okay. Striker dia tolak, saya dari belakang, so memang automatik ni suka tolak, tangan akan automatik akan ternaik sendiri lah. Okey. So bila dah review penalti je tu, orang cakap macam time tu dalam kepala otak kosong lah. Time tu macam satu ialah kita selangkah nak sampai nak pergi ke final. So mungkin dalam situasi tersebut saya hampir hancurkan harapan teammate dengan harapan rakyat Malaysia sendiri lah. So alhamdulillah rezeki juga kan. So, waktu tu ada rasa bersalah tak? Sangat rasa bersalah lah. Yeah. sebab macam saya cakap dia, dalam kepala otak saya fikir kalau bola ni gol memang salah saya dan akan apa
hancurkan harapan seluruh rakyat Malaysia. Ah, ya, betul-betul. Kena dua kad kuning pula tu kan? Terus keluar pandang dua kan? Dua kad kuning lah. Aduh. Rekat first league final saya tak main. Tak okey jalan. Okey. Saya rasa yang ini jawapan yang eksklusif yang saya dapat daripada Syami. Saya rasa tak ada orang lagi tanya sebelum ni kan? Tak ada. Okey, jadi malam ni para penonton dapat dengar sendiri apa yang Syami bagi tahu tentang dua perlawanan tersebut. Okey. Seperti yang saya janjikan, yang ditunggu-tunggu. Okey, ini dia wangian yang telah menjadi pilihan Syami. Okey, kita akan buka sama ada betul tak telahan Syami mengatakan yang dia pilih jenama Lekiu. Okey. Okey, kita tengok. Okey, kalau kenapa Lekiu? Adakah dia ada sangkut paut dengan Hang Jebat, Hang Leke, tak, Hang sebab Kasturi? Nama dia macam soft sikit daripada yang dua. Sebab bau dia pun sedikit soft kan. Ya ke? Ha. Okey, okey, okey. So, kita try lah. Okey, kita tengok eh. Kita tengok siapa yang kena. Okey. Ni saya punya. Oh, okey. Ha. Tapi nama yang sama. Okey, nama sama. Saya minta Syami sign untuk saya yang ini. Oh, okey. Ha, saya nak jadikan satu eksklusif untuk simpanan saya. Okey. Okey. Yang ini Syami punya. Okey, kita tengok apakah nama wangian tersebut. Eh, betul. Memang betul eh? Nampak. Ah, maknanya memang ada. Apa kata jiwa, orang? Jiwa tu kena. Okey, yang menarik Syami dekat sini kan. Okey. Jenama Lekiu. Saya dah cok nama Syami. Syami Safari, dan dekat sini tak silap saya, saya cok juga Ramadan Syawal. Jadi maknanya ini memang special. Botol ni memang special saya buatkan untuk Syami. Ah, jadi memang tak dapat kat siapa-siapa lah sebab memang saya buat special untuk Syami. Jadi saya harap Syami dapat terima pemberian hadiah daripada My My Perfume. Terima kasih banyak-banyak. Boleh guna untuk raya nanti lah kot. Boleh, mesti. Ini hadiah. Dan yang ini saya minta Syami tanda tangan dekat kotak. Boleh tak? Boleh. Tanda tangan dekat tu. Dekat bawah ni. Ah, bawah. Dekat tengah ni pun tak boleh. Okey. Yang ini pun tak apa. Sign dekat sini tak apa. Dekat ini saya nak buat simpanan eksklusif ni. Tengah-tengah ni. Tak kisah. Oi. Boleh? Ah, boleh. Okey, terima kasih. Jadi maknanya kalau tuan-tuan nak tahu, saya seorang saja dapat benda ni dengan berserta dengan tanda tangan Syami sekali. Okey. Yang terakhir sebagai tanda terima kasih saya pada Syami sebab apa kata orang terima perlawanan saya untuk ditemu ramah, saya hadiahkan untuk orang rumah. Perfume wangian untuk wanita. Okey, jenama Olimpia dan juga Nurani. Jadi yang ini sebagai tanda cenderamata My My Perfume buat isteri Syami. Terima kasih banyak My My Perfume. Dan kat sini pun saya dah buat sini. Selamat Hari Raya. Ini special lah ni. Hadiah Hari Raya. Hadiah Hari Raya. Okay, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih dan sedikit ucapan kepada peminat Syami. Sempena Ramadan dan juga bulan Syawal akan datang ni. Okey. Assalamualaikum. Okey, kepada nak kata peminat saya macam artis lah pula kan. Tak ada so, semua pada peminat bola sepak Selangor dan juga peminat bola sepak tanah air. Saya nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Ada beberapa hari lagi, gunakan Ramadan kali ini dengan sebaik yang mungkin di bulan yang berkat ni. Dan tak lupa juga akan datang kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. So semoga kita dapat menyambut dengan keluarga yang tersayang lah, insyaAllah. Okey. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Syami. Seperti biasalah Muzak Channel, bukan sekadar perfume. Assalamualaikum.